harus pinter licin bosku. Oke bosku, sebelum dilanjut sebaiknya subscribe dulu, like dan komen. Cek itu. Ya, pada naik bosku, ini tinggal berjalan menuju ke sini ya. Masih persiapan untuk mengaitkan tali selingnya ya, dilipat kembali. Ora umum pokoke 8 ton iki. Tanjakan itu, antri dulu satu-satu naiknya. Tanjakan longsor bosku, ini udah dicor jalannya sekarang. Cukup berat tanjakan ini bosku. Konvoy bosku, ini dia ditanjakan. Licin bosku. Tanjakan loading shotgun ini bosku. Wah ini konvoy. Nah itu lubang dalam juga tuh. Langsung nanjak itu habis. Goyang tuh yang atas juga monteng-monteng mobilnya. Tanjakan lagi bosku itu.
Hinggal turunan lagi, pokoknya tanjakan dan turunan full dengan lubang-lubang. Turunan bosku. Harus pinter-pinter milih jalan kalau di sini, bos. Ragasa 135, Pak Eko. Hehehe, Pak Eko. PS100 pakai turbo ini bosku, ini tenaganya ampuh gitu. Langsung tanjakan tuh. Ini harus pinter-pinter pilih jalan ini. Memang di sini selain nyali harus dibutuhkan skill juga ini. Nyali gede kalau skill nggak punya di sini rebah mobilnya. Dan tentunya buat sedulur-sedulur semua ya, kalau lewat jalan seperti ini sebaiknya sterilkan kabin dari benda-benda keras ya. Seperti kunci roda, dongkrak dan sebagainya, jangan sampai di dalam kabin. Jadi antisipasi ya, karena benda keras sangat berbahaya jika di dalam kabin. Kalau ada truk muatan itu yang truk kosongnya minggir dulu. Bikin bosku.